بسم الله الرحمن الرحيم. Cara tentang segera tobat sebelum tamat. Kalau Kang Boni seneng banget bikin hashtag usia akan usai, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala cepat atau lambat. Cuman yang Kang Boni selalu pikirkan itu, saking baiknya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kesempatan kepada kita untuk tobat. Apa cirinya? Kita masih hidup. Kebayang kalau dulu saya maksiat, kita maksiat, meninggal. Tapi sekarang berapa banyak kemaksiatan yang senantiasa kita lakukan, tapi Allah masih kasih kesempatan kita buat hidup. Emang salah satu ciri untuk bisa istiqomah sering-sering main ke rumah sakit, termasuk IGD, itu subhanallah. Sebelah saya pemabuk masuk IGD bareng saya. Lah saya kan ke IGD, saya bukan pemabuknya, Bib, bukan. Jadi saya masuk IGD itu sendiri. Saya IGD datang sendiri, masuk ke IGD sendiri, daftar, ngurus segala macam. Ini siapa yang sakitnya? Saya. Tanya sama susternya, "Lah, aku sendiri, Mas." "Sus, meninggal nanti kita pun akan dikuburkan sendirian." Langsung susternya bilang, "Ya Allah, so sweet." Lah sempet-sempetnya lah pasien lagi kritis diminta selfie. "Ustaz, selfie dulu ya, Ustaz. Ini sakit." Saya tidur sebelah saya, baru beres tabrakan, mabok. Mohon maaf, mabok. Kondisi tabrakan. Ini kepala bocor itu, sobek kepalanya. Kepala sobek, kaki potong. Bayangin, jomblo pula. Wah, subhanallah. Tragis bener. Sampai suatu saat luar biasa, saya lagi tiduran, datang yang begitu, teriak-teriak dia. Mohon maaf, teriak-teriak. Ketika teriak, apa yang dia sebutkan? "Astagfirullah ya Allah. Tobat ya Allah." Keadaan mabuk masih pengen tobat. Maka keadaan yang seperti ini sebenarnya manusia sering menghadapi kondisi di mana saat tertekan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik pesawat, turbulensi pesawat yang ngung-ngung. Ketika turbulensi iki, apa? Pesawat naik turun ngung-ngung. Saya bilang, ingat saya, mohon maaf ya, mohon maaf ini. Sebelah ini kisah nyata soalnya. Sebelah saya non muslim, saya muslim. Ketika saya muslim, ketika turbulensi saya bilang, "Allahu akbar. Astagfirullah ya Allah, Allahu akbar." Tetap takut. Takut, Mas. Tetap. Ana udah, ya Allah, ketika pramugari bilang, "Yuk kita berdoa bersama untuk keselamatan kita semua." Ana bilang, "Viral ini, mati Ana." Subhanallah. Ana bilang, "Astagfirullah, Allahu Akbar." Sebelah Ana non muslim, mohon maaf, non muslim sebelah saya. Bukan yang ini, di pesawat. Sebelah saya non muslim, dia bilang, "Mohon maaf, mohon maaf. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus." Saya bilang, "Allahu Akbar, Tuhanku Yesus, Allahu Akbar, Tuhanku Yesus." Sampai akhirnya, brother, ini luar biasa. Ketika pesawat itu ngecung kelik cung ke down. Makin parah itu, ketika makin parah, subhanallah, sebelah saya bilang apa? "Allahu Akbar." Kalah. Masa saya yang jadi bilang, "Tuhanku Yesus"? Enggak. Tetap saya pada saat itu saya bilang, "Allahu Akbar" juga. Cuman saya kaget, saya lihat, loh kok begini? Kok dia bisa bilang begitu? Karena makhluk sesuai dengan kholik. Makhluk dekat dengan kholik. Kholik yang menciptakan makhluk. Maka kemudian fitrahnya manusia selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini semaksiat apapun ada kepikiran buat tobat, brother. Serius, Ana. Sepenjahat-penjahatnya penjahat sekalipun, tetap kepikiran buat tobat. Kalau cuman ingat dosa, penjina pun ingat dosa. Tapi yang kita jarang itu ingat dosa tapi lupa Allahnya. Yang harus diingatkan ingat Allahnya. Kalau ingat Allahnya, dosanya pun gak akan dilakukan. Betul tadi kisah yang luar biasa dari Habib. Ketika yang diingatnya Allah, tak.